Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Ilan Games Tunom. Channel yang menyediakan berbagai macam batu mulia, juga menjual berbagai macam batu mulia dan sejenisnya. Nah, salam sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Baik, di video kali ini kita mau review satu item spesial ya. Di sini kita bakalan review satu natural emerald beryl. Nah, ini udah high quality om. Dan untuk barang ini udah benar-benar sangat mewah banget ini. Bisa kita lihat di sini untuk warnanya dia fresh color. Warnanya dia tidak muda, juga tidak tua ya. Ini warnanya sedang-sedang fresh color. Dan untuk batu ini dia cukup besar size-nya. Di sini cincinnya ini sangat mewah. Ini udah paket komplit fashion sih ini. Udah benar-benar fashion. Baik, untuk batu ini dia jenisnya natural jamrut Kolombia atau natural emerald beryl. Lalu untuk berat si batu ini cukup besar. Dia di 9,67 karat, Om. 9,67 karat untuk berat si batu ini. Dengan dimensi dia panjangnya di 13,86. Untuk lebarnya ini di 12,51. Dan ketebalan si batu ini di 9,68 mm. Wah, ini barang benar-benar sangat mewah. Ini udah paket fashion ya. Udah tinggal pakai. Karena ini udah benar-benar sangat mewah, Om. Di sini cincinnya juga ini sangat rapih banget. Benar-benar sangat rapih untuk cincinnya. Berliannya sangat bagus. Juga tebal ya untuk cincinnya, ini tebal banget. Oke, untuk bentuk si batu ini rectangle cousin. Lalu untuk color si batu ini dia green. Untuk komennya ini minor clarity, Om. Dan origin tentu ini Colombia. Kembali beratnya 9,67 karat. Dan batu ini udah kita bikinkan sertifikat ya. Untuk batu ini udah kita bikinkan sertifikat di GRI Lab. Oke, sekarang kita lihat lebih detail lagi untuk si batu ini. Nah, ini dia. Untuk cincinnya benar-benar sangat detail. Benar-benar rapih banget. Ini cincinnya udah emas berlian. Untuk emas dan berliannya tentu bagus ya. Ini sangat putih banget. Dan ini dia untuk detail si batunya. Ini batu sangat bersih di keras jamrut Kolombia ya. Untuk di kelas emerald ini udah benar-benar sangat bersih. Dia hanya memiliki tanda batu atau ciri khas dari si jamrut Kolombia ini. Tidak ada yang mengganggu untuk batu ini. Ini udah bersih, Om. Hanya tanda batu tipis ya. Hitungannya udah sangat bersih di jamrut Kolombia. Dan untuk warnanya ini segar banget. Wah, ini sih udah nyaman, udah tinggal pakai untuk batu ini. Aslinya warnanya lebih tua dibanding yang kalian lihat. Warnanya lebih hijau ya. Kalau yang kalian lihat di video ini dia agak kebiruan, aslinya lebih green. Ya, persis seperti inilah. Nah, ini warna aslinya kayak gini, Om. 9,67 karat. Nanti sertifikatnya kita tunjukin ya, kita tampilin untuk gambaran sertifikat si batu ini. Ini berliannya kayaknya lebih dari 3 karat karena benar-benar full untuk berlian yang terpasang di cincin ini. Dan sekali lagi ini cincinnya sangat rapi, sangat simetris. Benar-benar halus banget untuk cincin si batu ini, Om. Batangnya juga dia tebal. Istimewa sih, ini barang sangat worth it ya. Buat yang nggak mau ribet, pengen langsung pakai, ini sangat worth it. Karena untuk batunya dia cukup besar di kelas emerald atau di jamrut Kolombia. Dan cincinnya juga ini udah mewah. Untuk ukuran jari sementara ini dia di 20,
bisa disesuaikan ke ukuran berapapun. Nah, sekarang kita lihat si batu ini menggunakan lampu flash, Om. Ini barang kristal. Lalu untuk lasernya juga dia hidup. Ini lasernya juga galak, Om. Nah, ini dia. Menggunakan lampu flash, kita lihat untuk diamondnya benar-benar hidup banget. Karena ini berliannya dia putih ya. Untuk berliannya putih, ini udah benar-benar pakai passion. Tinggal pakai, ini udah nggak ada PR, Om. Udah tinggal pakai aja ya. Keseluruhan udah oke, udah sangat mewah untuk barang ini. Dan ini harganya lumayan, ini di 350 juta untuk batu ini. All in ya, udah plus recess. Kalau mau recess ke ukuran berapapun nanti kita aturin. Sertifikat ini udah ready. Dan udah plus ongkos kirim kalau memang harus dikirim ke luar kota, Om. Terkecuali ke luar negeri ya. Untuk ke luar negeri ongkir ditanggung sendiri. Namun untuk keamanan dalam atau luar kita jamin. Kita jamin pasti aman, Om. Wah, ini udah sangat mewah banget. Oke, itu menggunakan lampu flash. Kita matikan lagi untuk lampu flashnya. Jadi sekali lagi untuk batu ini dia natural emerald beryl atau jamrud Kolombia dengan berat 9,67 karat. Komennya dia minor ya. Lalu untuk colornya ini green. Dan origin Kolombia. Oke, ini kita punya satu lagi. Di sini ada ruby Birma. Ini cukup besar. Untuk batu ini beratnya sebentar. Ini kita lihat dulu di sertifikatnya. Ini sangat murah, Om. Ini beratnya di 14,60 karat. Batu ini kita sertifikatkan setelah naik cincin ya. Dia 14,60 karat dengan dimensi panjangnya 15,84. Lalu lebar si batu ini dia 13,61. Dengan ketebalan si batu ini 7,14 mm. Sangat proporsional. Ini opal kabocon. Lalu untuk colornya dia pinkish red. Dan ini Birma ya, origin Birma. Untuk komennya dia HC. Ini sangat murah dan cuman satu-satunya 14 karat lebih, 14,60 karat tepatnya. Batu ini udah kita ikat dengan cincin perak micro setting. Sama, ini cincinnya udah mewah juga. Ya tentu kalau dibanding dengan yang ini sangat jauh ya. Bukan lawan ya, Om, karena ini masih di bawah 100 juta, jauh di bawah 100 juta, bahkan di bawah 50 juta. Ini kita jual di 20 juta aja untuk yang ini, hampir 15 karat. Dan ukuran jari ini sementara di 1920. Natura Ruby Star origin Myanmar Birma atau Ruby Birma Star. Nah, ini menggunakan lampu flash. Itu dia untuk starnya. Ini dapat gede dan warna fresh ya. Warnanya seger. Untuk item ini dia warnanya seger. Oke, kita matikan lagi untuk lampu flashnya. Nah, ini dia untuk cincin micro settingnya ya, atau untuk cincin peraknya. Dan batu ini udah kita sertifikat. Ini dia untuk sertifikat si yang Ruby Birma. Nah, untuk sertifikat yang Emerald nanti kita ini ya, kita tampilkan foto sertifikatnya di akhir video ini. Nah, ini Natural Star Ruby 1460 karat atau 14,60 karat. Ini dimensinya, ini bentuknya opal kabocon, lalu untuk colornya dia pinkish red. Birma ya originnya, dan natural color hitse. Oke, jadi itu untuk item kali ini. Ada dua item. Di sini high quality emerald beryl atau jamrud Kolombia. Ini 350 juta. Cuman udah tinggal pakai ya, ini udah benar-benar sangat mewah banget, Om. Dan cukup besar di kelas jamrud Kolombia. Ini di 9,67 karat, hampir 10 karat. Kurang sedikit ya. Batunya bersih, kristal, lasternya hidup. Lalu mulus juga, bentukannya dia sangat simetris.
Dan tentunya ini cincinnya benar-benar sangat mewah, Om. Ini udah nggak ada PR ya dari cincinnya. Ini rapi banget, berliannya juga putih. Dan untuk batunya, ya ini udah termasuk istimewa lah di kelasnya. Untuk warnanya dia fresh color ya, muda tidak, tua juga tidak. Ini warna pertengahan. Sangat referensi. Dan untuk yang ini dia Natura Ruby Burma Star. Ini di 20 juta, beratnya di 14, berapa tadi? 14,60 karat ya. Iya, 14,60 karat. Nah, oke, itu untuk item kali ini. Pemesanan langsung aja ke WhatsApp Ilan Gamestone ya. Kita kirim ke seluruh wilayah Indonesia sampai ke luar negeri. Untuk wilayah Indonesia kita free ongkir, dan untuk ke luar negeri ongkir ditanggung sendiri. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sehat selalu untuk semuanya. Salam batu mulia, salam Ilan Gamestone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.